Ini kita di Jalan Lubang Buaya. Ini Museum Pancasila Sakti. Nah, ini nih ada warung nasi Sunda Barokah Ce Ai. Kode warung 138129. Wahyu. Ya, Ce Ai ya? Ini satu, ha? Iya. Kalau ibunya lagi keluar. Oh, ini Cek siapa? Ini namanya Mpok Tati. Mpok Tati. Sama Adik Yus. Oh, Adik Yus. Julius. Anaknya. Oh, anak kecil. Ini yang kecil? Ini Nadia. Oh, Nadia. Anak saya. Oh, anak ibu. Iya. Mpok Tati. Ini dia mau makan, Pok. Dia emang khusus jengkol aja. Oh, jengkol aja. Nasi jeng. Oh, nasi jeng. Mm-mm. Nasi jeng. Mm-mm. Nasi jeng gitu. Bukan anjing, bukan. Nasi jeng. Nasi setengah aja, Bu. Nasi setengah aja, Bu. Ya. Setengah biji maksudnya. Setengah biji. Jengkol gitu. Enggak puas. Jengkol. Jengkol. Makan jengkol. Jengkol masak apa nih, Bu? Jengkol balado. Oh, jengkol balado. Jengkol balat. Berapa tak jengkolnya, tak? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, Bu. Biar bau dia mulutnya, Bu. Biar bau, Bu. Gila jengkol. Banyaknya berapa? 10 ribu apa berapa? 15 apa berapa, Bu? 15 jengkolnya, Bu. 15 ribu. Biar banyak, biar berpuas makan jengkolnya. Dia udah lama gak makan jengkol, Bu. Keluar negeri dia soalnya, Bu. Enak, Bu, ya? Iya. Jengkol. Jengkol. Minumnya air jengkol ada? Minum air putih hangat, Pak. Air putih hangat. Biasanya kalau jengkol ini, minumnya itu termanis seperti campur. Enggak kuat giginya, Bu. Enggak kuat. Enggak kuat. Ini berapa jengkolnya, Bro? Tambah lagi dong. Tambah lagi. Berapa jadi itu, Bro? Jengkolnya 20.000 berarti, Bu. Tuh. Jengkol. Jengkol murah enggak di pasar 20.000 saya rugi, Bu. Lagi mah rugi enggak ibu tuh 20.000? Enggak apa-apa. Oh, sambalnya. Sambal. Hitung-hitung, Bu. Eh, jangan banyakin dulu sambalnya. Sambalnya dikit aja. Nah, udah. Sambalnya mantul buatan. Oh, jangan mantul, mantap sudah. Mantap sudah, Bu. Kalau di sini mantap sudah. Kita mantap sudah. Mantap sudah tuh tahu tuh mansut tuh adanya. Ini berapa jengkolnya, Bu? Jengkolnya 20.000. Nasinya berapa? Nasinya setengah. Jadi berapa sama sambal? Jadi berapa? 25. Oh, 25. Murah. Jengkol. Terjangkau, Bu. Bukan terjangkau, tersuap malah, Bu. Iya. Satu lagi. Saya makan pakai apa ya saya? Saya mau main jengkol juga takut ngikutin dia. Jengkol balado. Terus? Ini? Mantap sudah. Nah, terus? Terus? Ntar saya liatin dia dulu deh, Bu, ya. Iya, saya takut dia kenapa-napa, ntar saya harus siap dong. Nggak, dia maksudnya kenapa-napa minta tambah lagi gitu, Bu. Nanti saya kasih air jeruk. Oh, air jeruk. Oh, jangan, gratis deh, itu teh, teh anget aja, Bu. Nggak, air putih. Air putih aja, Bu. Air putih aja. Ah, air putih aja, nggak usah air jeruk. Nih, lihat nih. Silakan, Mas. Jengkol. Eh, kita coba jengkolnya dulu. Jengkolnya dulu, Pak. Kita coba dulu, pakai cabai dikit nih, sambal. Ya. Botak maniak dia. Kalau di kampung enggak ada jengkol, tak? Ini botak murah melek. Cai. Kasih sayang dan cinta, Bu, ya. Mantap udah. Kuat hati. Ya. Ini bisa numbuhin rambutnya nih. Bisa lah. Kalau numbuhin rambut itu obat rambut. Oh iya benar. Botak kebanyakan makan jengkol, jadi enggak ngerti. Lu kapan sih, tak, pertama makan jengkol kira-kira kenapa, tak? Kenapa lo kok maniak jengkol banget? Jadi, jengkol ini seratnya tinggi. Bukan bikin serat, bukan? Kalau susah buang air besar. Ini nggak boleh ngomong. Oh, nggak boleh makan, ya? Terus? Harus makan jengkol. Oh, supaya mantap sudah. Nah, pertama kali lu makan jengkol kapan gitu? Waktu masih SD apa SMP. Di mana itu? Di kampung. Oh, ada juga di kampung lo? Oh, banyak. Oh, orang Kalimantan suka makan jengkol juga? Nah, diapain ini masaknya? Masaknya pakai apa ya? Ada yang bisa pakai direbus, ya? Direbus pakai santan gitu. Oh, digulai. Ini balado ini. Balado. Widih. Jadi emang rasanya enak jengkol gitu, ya? Rasanya enak nih, mantap sudah. Jengkol di Kalimantan sampai sini enakan mana kira-kira? Ya, enakan inilah. Sama-sama jengkol, sama-sama jengkol, enak. Sama-sama. Asal jengkol gitu, as jeng. Mantap juga. Belegit jengkolnya. Halo. Jengkol, botak jengkol nih. Jengkol. Jadi botak ini dia maniak jengkol, asal ada jengkol dia tetap lapar.
Nah tadi udah makan ya, udah makan bakso di sana. Tapi karena ngeliat bakso yang bakso mau, pade gude. Tapi jengkol, kalau ada bakso jengkol mau deh, mantep bajong, oh, ya. Bajeng. Iya. Bajeng namanya. Bakso jengkol. Bakso jengkol. Bukan bakso jengkel, bukan. Iya, enak. Enak kan makan jengkol ya? Ada bang. Widih. Mantap ini. Kalau makan jengkol emang banyak begitu tapi ya? Iya. Jadi kenikmatannya rasanya apa kalau makan jengkol? Kenikmatannya tiada tara kata. Oh, pulen gitu ya? Ya teh. Teh, kenikmatannya tiada tara ya? Enak banget. Ini belanjanya jengkolnya dari mana? Pasar Pondok Gede teh? Pasar Pondok Gede. Oh, Pasar Poge berarti. Ini udah berapa lama cil? Kok jualan di sini? Setahun. Setahun. Emang masakan Sunda gitu ya? Iya, kita tidak makanan. Ini anaknya anaknya Po Ayu bantuin juga ya, Teh. Iya, dia lagi libur sekolah. Oh, jadi sekolah apa, Dek? SMP. SMP? Iya. Duduk di godone. Sampai kelas berapa? Kelas 9. Oh, dari samping mirip panas buah Swedan, Bu, anaknya, Bu. Dari samping mirip panas buah Anies Baswedan, Kak, dia, Kak. Anies Baswedan. Iya. Ini mirip Anies Baswedan, Bu, dia, Bu, kalau dari samping. Mana? Oh, iya, iya. Anak gede. Iya. Kami mau minum. Enggak, makasih, Bu. Saya udah, Bu. Saya mendampingi si botak bau jengkolnya. Itu bau jengkolnya bagaimana? Membahayakan kan ntar, Bu? Tidak. Oh, tidak nih? Makan timun ini ada lalapnya. Oh, ada lalapnya. Ini ada lalap timunnya, terong, kacang. Ah, tuh. Lalap tak, lo tak. Dia nggak mau, dia. Nggak mau. Kalau nggak makan jengkol tuh begini, kenapa baunya gitu. Oh, baunya? Iya. Hah. Oh, ternyata dicari bau gitu, tak ya? Iya. Jadi sama nasi cocok gitu ya? Jengkol. Bagaimana saya? Mantap. Favorit. Jadi jengkolnya masakan Betawi, masakan ini nih, Pak. Kita masakan campuran Betawi juga, Sunda ada juga. Dan kita sudah bermasyarakat. Jadi kalau Betawi Sunda apa singkatannya, Pak? Kalau Jawa Sunda kan janda. Kalau Betawi Sunda apa itu? Tasun gitu. Oh, Tasun. Jakarta Sunda betul. Jadi jengkolnya direbus. Yang direbus digeprek, langsung digeprek. Kita pakai balado. Cuman kalau penggemar jengkol udah zaman dulu waktu jengkol masih murah dulu, kok kan kagak dibelah-belahin, Po. Ya sekarang mahal. Sampai 90 ribu. Buset deh, kayak daging sapi, Po, ya. Iya, makanya kan kadang orang beli itu 2.000 cuma 3 biji. 2.000 3 biji padahal 1,5 tuh ya. Iya. Kok zaman dulu kan daerah jengkol enggak dibelahin, Po. Di mana sih pohon jengkol, Po? Sekarang udah langka. Oh, udah langka. Kenapa orang nggak nanam jengkol aja gitu ya? Ini jengkol dari mana ya? Dari mana kira-kira, Po? Nggak, dari penghasilnya mana gitu, Po? Ke Bogor, mana? Jengkol asalnya. Jengkol di Betawi juga banyak. Banyak. Ini mau makan. Silahkan, silahkan, Pak. Makan, ya. Oh, Po. Nantinya satu, teman. Jengkol, Kak. Mana? Lu harus pakai nasi gitu ya? Makan jengkol itu enak aja nih. Gimana? Oh, langsung digado gitu. Gurih banget. Jadi kalau jengkol ini nggak perlu daging sapi atau gini, enggak ya? Enggak perlu. Oh, mantepan jengkol. Oh, mantepan jengkol gitu ya. Gila, gila. Orang suka biji jengkol. Jadi nggak perlu